Di momen libur Idul Adha 1444 H2023 M, Pantai Ruang Terbuka Hijau, RTH, Citepus, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, nampal ramai wisatawan. Sabtu, 1 Juli 2023, Ketua Pedagang Relawan Sadar Wisata, Resata, Pantai RTH Citepus, Tardi Sutarjo, menyebut terjadi peningkatan wisatawan dibandingkan libur Idul Adha sebelumnya. Menurutnya, biasanya libur Idul Adha kawasan pantai sepi wisatawan dibandingkan libur Idul Fitri. Agak lumayan jauh bedalah, sekarang kan. Lebarannya bukan Lebaran Idul Fitri, jadi Lebaran Idul Adha. Lebaran Idul Adha biasanya gak seperti ini, ada sih ada cuman gak seperti ini. Sekarang lumayan agak beda, ujarnya di Pantai RTH Citepus. Sabtu, 1 Juli 2023, Tardi mengatakan, wisatawan mulai ramai sejak Kamis 29 Juni 2023 lalu setelah pelaksanaan Salat Idul Adha. Hingga siang ini wisatawan dari berbagai daerah terus berdatangan ke pantai, hal itu pun berdampak positif bagi pedagang. Tardi menyebut, omset pedagang meningkat 20-30%, begitu setelah Salat Id udah mulai ada wisatawan, apalagi sekarang Jumat, Sabtu udah mulai banyak, udah ada terus-terusan setiap hari, kayaknya sampai besok. Para pedagang satu kemungkinan 20-30% ada peningkatan omset, lebih dari hari-hari biasa, jelasnya. Ini di libur weekend ini, pengunjung seperti apa? Membludak atau enggak? Kalau meludak sih belum, kan cuman ada peningkatan lah, ada peningkatan lumayan lah gitu. Belum meludak, bener belum. Untuk para pedagang ada peningkatan omset enggak? Ya untuk sementara yakin pasti ada. Mungkin pasti ada ya, ukuran 10-20% mah adalah untuk sementara ini mah. Cuman kan belum meledak bener-bener, makanya belum ada peningkatan banget lah gitu. Ada sih ada, kan cuma belum banyak lah gitu. Peningkatan wisatawan terjadi sejak hari apa kan? Begitu sholat Id udah ada mulai ada wisatawan, apalagi sekarang nih, sekarang Sabtu Minggu, ya Jumat Sabtu Minggu udah mulai banyak ya gitu. Alhamdulillah ada peningkatan terus-terusan tiap hari gitu, kayaknya sampai besok gitu. Berarti sejak Kamis siang mulai berdatangan yang iya. Berwisata? Iya. Peningkatan omset sendiri berapa persen kira-kira para pedagang? Para pedagang satu kemungkinan lah ukuran 20-30% ada peningkatannya. Dari hari biasa ya? Iya, lebih dari hari-hari biasa itu ya. Yang membedakan dari tahun sebelumnya untuk kunjungan wisata seperti apa, Kang? Agak lumayan jauh beda lah. Soalnya kan sekarang lebarannya bukan lebaran Idul Fitri. Jadi lebaran Idul Adha, biasanya lebaran Idul Adha nggak seperti ini. Ada sih ada, kan cuma nggak seperti ini. Kayaknya sekarang agak beda lah, agak lumayan lah gitu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!